apa beza dia dengan syahadah yang yang biasa dekat center-center kat Singapore ni test? Apa apa yang membezakan? Dia ada tiga part. Yang pertama yes. Diorang yang pertama diorang akan tebuk pada juz 1 sampai juz 10 diorang akan tebuk 3 soalan. Juz 11 sampai 20 diorang akan tebuk 3 soalan. 21 sampai 30 diorang akan tebuk 3 soalan. Yang mencabar tu yang last part dia akan diorang akan tanya akan bacakan half ayat dari Al-Quran dan nak kena jawab dari surah mana dengan juz berapa. Yang tu cabaran dia. Baru ni yang yang baru. Ha. Dah lepas. Ah, dah lepas. Masya-Allah, alhamdulillah. Macam mana pengalaman? Saya mengambil masa 5 tahun untuk persediaan untuk syahadah ini. Selama setahun saya mujaah sendiri di rumah. Lepas tu tahun yang seterusnya saya mula balik tahfiz mingguan di Dauhufas selama 3 tahun. Tahun seterusnya bila saya dah habis diploma, saya masuk tahfiz harian dan saya tumpukan sepenuhnya kepada hafalan saya. Bila mujaah di rumah, saya dapat buat 2 juz setiap hari.